Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat implementasi codingan dari Tubus, yaitu Euro Reservation, dan mencoba testing sebuah kelas untuk menguji apakah kelas tersebut sesuai atau tidak. Oke, di sini saya punya kelas maskapai. Jadi di kelas ini saya menerapkan model MVC, model view controller. Nah, di maskapai ini merupakan bagian dari model gitu. Dan kita coba coding dari awal. Oke, ini kita delete. Oke. Tadi itu ada dia memerlukan maskapai itu perlunya ini ya, ID, nama, sama jumlah pesawat. Jadi dia butuh ID di maskapai, nama, kemudian jumlah pesawat. Nah, ID maskapai ini tipenya string. Bentar. Oke, ini ID string, kemudian nama string, ini integer. Nah, kita punya sebuah constructor public maskapai dengan ID, username, password, nama dan jumlah pesawat. Di username, password, nama dan jumlah pesawat. Oke. String ID maskapai koma string username koma string password string nama. Integer jumlah pesawat. Oke, ini konstruktornya. Kemudian kita, nah, username sama password ini kita extend dari user. Nah, jadi kelas user ini merupakan kelas induk dari maskapai. Oh, sebelum itu kita deklarasi dulu setiap variabel yang digunakan. Menggunakan private ID maskapai string kemudian private nama string kemudian private string string nama integer jumlah pesawat. Oke, ambil ya bang. Oke, error apa ini? Oke, sip. Dan kita pakai this ID maskapai. This ID maskapai sama dengan di maskapai. This username sama dengan username dan this password sama dengan password. Dan this nama sama nama. This jumlah pesawat sama dengan jumlah pesawat. Dan kita set getter setternya. Mungkin cara cepatnya aja.
klik kanan, kemudian insert code. Kemudian ada getter setter. Dan select all generate. Oke. Dan control S. Oke. Sudah selesai implementasi codingannya. Dan saya akan menguji kelas tersebut. Caranya yaitu tools. Tools. Wait. Ya, tools. Dan create update test. Maskapai, oke. Ini sudah ada tersedia sih. Test. Oke. Ini bukan testing yang ada. Jadi kita mencoba tes get ID maskapai dan sebuah instance dari sini. Dan ada tes ID, tes get nama, kemudian tes set nama apakah sama. Kemudian jika kita masukkan jumlah pesawat 500 dan instansnya 500, maka hasilnya akan sama. Kemudian ada tes set jumlah pesawat gitu. Dan kita coba jalankan tes tersebut. Tes file. Oke, loading. Loading. Lama 20%. Bikin apa? Tubes ini. Oh, ini Java net, kayak NetBeans. Iya, memang. The NetBeans. Hah? Ya, memang NetBeans. Iya, lihat, baru lihat ya. Bukannya udah lu Java NetBeans? Impal implementasinya. Yang kemarin? Kemarin itu APPL, Pak. Apa itu? Lanjut sebelumnya Impal. Itu belajar konsep vacation. Ini terusin yang kemarin dong ini. Enggak juga sih. Tapi secara konsep iya, maksudnya dokumen. Coba lihat run file. Ini kok enggak bisa testingnya. Mana? Kok enggak running? Ini yang tadi ini. Gua lagi video ini, Bang. Oh, lagi bikin video tutorial. Yeah. Terus ngapain lo ngomong? Ya, lu aja ngomong. Testing. Oke. Okay. Test file. Kita close dulu. Kita close dulu. Oke, kita coba jalan lagi. Test file. Kenapa lama? Oke.
Oke, tesnya berjalan. Oke, 100%. Oke, detailnya itu 100%. Kemudian kita coba yang customer. Customer sama juga getter setter. Kemudian kita tes. Tes file. Oke, 100% juga. Ada 14 metode yang dites. Dan untuk database kita coba tes. Database itu ini metode yang paling banyak. Dia berhubungan dengan database. Kita coba tes. Dan tes. Oke. 42 tes yang berhasil dites. Ini. Ya, mungkin itu aja video implementasi program. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.